Paling simple adalah apakah awak punya hala tuju untuk saya dalam itu. Tak ada bajet untuk kita punya card pun tak tahu berapa, and then like apa yang saya perlu buat lepas ni pun tak tahu. Keadaan karier saya lagi sukar daripada masa saya bergerak seorang. Yang paling simple, saya tak nak mengaibkan orang dah lepas lama. Itulah penjelasan pelakon Chazwan Zulkifli selepas mengambil keputusan untuk mengundurkan diri daripada syarikat pengurusannya sebelum ini. Kata Chazwan, setelah 6 bulan berada bawah pengurusan berkenaan, dia tidak melihat hala tuju kerjaya seninya. Kata Chazwan, setelah 6 bulan berada bawah pengurusan berkenaan, dia tidak melihat hala tuju kerjaya seninya. Malah kebanyakan job lakonan juga diterima olehnya secara peribadi. Alamak, apa cerita tu Chazwan? Menyesal. Sebab apa? Sebab dia adalah satu decision yang salah saya buat. Tanpa betul-betul tahu, apa yang this management buat. Bila saya dah bernaung bawah 6 bulan dengan dia, keadaan karier saya lagi sukar daripada masa saya bergerak seorang. Sedangkan saya masuk sana adalah untuk menyenangkan lagi progres karier saya. Itulah kerana penyesalannya, kerana mereka tak buat apa yang mereka buat sepatut sebagai management lah. Maksudnya mereka tak susun atau awak menjadual dengan baik, ataupun mungkin ada sebab faktor duit ke? Bukan pasal bayaran ni, pasal management adalah untuk jaga awak punya tentang kerjaya tentang. Tapi ini pasal masalahnya, okay, sebenarnya yang paling simple, saya tak nak mengaibkan orang dah lepas lama. Cuma saya boleh cakap dah, contohnya senang macam ni lah. Saya punya sepanjang 6 bulan kat sana, job yang saya buat adalah dari saya, bukan dari diorang. Itu yang paling worst lah saya rasa. Dan kad tu masih diorang ambil lagi. Kad berapa persen yang kita dah on the deal awal tu masih, walaupun datangnya daripada saya job tu. Pernah tak Chazwan sendiri, macam you sendiri, menyuarakan perkara tersebut kepada pihak pengurusan? Ya. Kenapa begini? Ya, banyak kali. Saya ada diploma marketing management. Jadi saya tahu apa management sepatutnya buat sebagai artis. Paling simple adalah apakah awak punya hala tuju awak untuk saya dalam itu. Tak ada bajet untuk kita punya card pun tak tahu berapa, and then like apa yang saya perlu buat lepas ni pun tak tahu. Ada satu tahap adalah sampai level diorang call satu production yang saya tengah involve untuk buang saya daripada job tu. Alasannya kerana saya nak keluar, itu untuk saya lah. Saya rasa nak keluar, dan diorang alasan kepada production sebab production tu, sebab diorang kata saya tak disiplin. Nasib baik pengarah dan producer filem tu kenal saya, dan dia ambil saya bukan kerana saya bernaung pada diorang. Dia ambil saya sebab kita kenal. Pihak production tu kata I ambil Kepeng for this job bukan sebab this management, because of Kepeng. So I don't have problem with Kepeng, so we profit dengan Kepeng. Kalau kata producer tak kenal saya, apa akan jadi dengan saya masa untuk job tu? Apa mengambil keputusan untuk keluar kan, walaupun 6 bulan, adakah macam melanggar kontrak ke, ataupun memang ikut suka hati lah, langgar je lah? Saya ada belajar law kan. Jadi saya pergi jumpa dengan diorang, dan saya kat diorang lah, this is apa benda yang korang buat ni semua. Though, because of this, saya nak diorang pun rasa macam diorang tak boleh nak, okay, diorang tahu diorang salah, diorang tak buat benda ni semua, dan kita agree dan kita terminate the contract. So sekarang ni memang Chazwan Zulkifli memang bergerak sendiri lah, independent lah, yeah. Tak ada mana-mana label ke yang ataupun pihak pengurusan yang menjaga? Tidak, saya sendiri ya, sekarang buat sekarang. Memang selesa bergerak sendiri ya? Memang selama ni pun saya bergerak sendiri. Jadi ada 6 bulan punya progress dengan diorang. Jadi lepas 6 bulan batik pada macam biasa balik lah. Tak serik. Tapi ada pengalaman like 2-3 management sebelum ni juga. Ketiga-tiganya mempunyai masalah yang sama, which is tak ada target apa semua. Kalau saya ada management yang lain, dan kalau kata kita, okay, saya lebih kena bincang awal ataupun lebih tahu apa diorang punya mission atau vision kepada saya lah. Untuk tahun tu ataupun untuk sepanjang kontrak tu berlaku kan, saya rasa kena buat benda tu lebih lah lepas ni, sebelum nak sign mana-mana management kan. Lepas ni siapa-siapa nak minta job ke, nak bagi awak job ke, kena call awak direct lah terus lah, ke PA? Kau saya direct terus. Saya tak pernah ada PA lah. Tengok saya seorang kan.